Inilah kebun binatang Alkitabiah atau Biblical Zoo Yerusalem yang meresmikan akuarium pertama di kota ini. Terdapat 33 kolam berisi ratusan spesies ikan dari Laut Tengah dan Laut Merah hiasi akuarium raksasa. 8 tahun proses konstruksi, akuarium habiskan dana sekitar 284 juta dolar Amerika atau sekitar 3,7 triliun rupiah. I hope that with opening the aquarium, we will promote the awareness, we will promote education with the young generation, but not only with the young generation, to do more to save the sea as an habitat. Akuarium seluas 7.000 meter persegi ini dibuka untuk media mulai dari Senin kemarin. Akuarium akan dibuka untuk umum dalam waktu beberapa minggu.